Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini ya guys ya, cara membagikan hotspot kita guys ya di HP Vivo Y21 ini guys ya, ataupun Y21S. Nah, untuk cara membuka hotspot ataupun membagi hotspot itu cukup mudah. Nah, di sini langsung saja kita buka pengaturannya. Nah, kemudian di bagian sini kita cari yang namanya jaringan dan internet. Nah, ada di bagian atas, kita tekan. Nah, kemudian di bagian sini kita cari namanya hotspot dan tethering ini ya. Nah, ini kita tekan hotspot dan tethering. Kemudian di sini kita cari yang namanya, nah ini guys ya, hotspot wifi. Nah, ini kita tekan. Kemudian di sini kita aktifkan. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan hotspotnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau connect itu bisa menggunakan kata sandi di sini. Nah, ini kata sandi hotspot kita. Ini juga bisa dirubah ya guys ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan kode QR. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman kalian tinggal scan, nanti bakalan masuk hotspot ke kalian. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara mengaktifkan hotspot di HP Vivo Y21 ini cukup mudah ya guys ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.